Pertemuan ketiga, kesimpulan Andaku, musuh kita sudah jelas. Kedua, sudah transparan. Ketiga, mereka sudah berani terang-terangan. Ketika Islam jadi korban, disembunyikan. Ketika Islam jadi pelaku, diangkat media setiap hari. Lihat kasus Binjai Selatan. 23 orang dipaksa murtad, 5 orang dibunuh, dan dibalsem kalau tidak mau menghafal Al-Quran. Sudah sampai kan? Sudah langsung telepon ke sana, aktivis Islam kita. Saya tanya, benar Pak, nama pendetanya Sempurna Tarigan, usia 42 tahun. Nyaris tidak diangkat di media. Bandingkan ketika Dewan Dakwah Indonesia menyetop acara kebaktian di salah satu gedung di ITB. Ridwan Kamil teriak, Presiden rapat mendadak. Ketika Islam pelaku, negara kepanasan. Islam korban, maaf, negara diam. Kenapa? Sekuler sudah masuk ke sistem berpikir semua sel di Indonesia. Garis bawahi, kata kunci hari ini. Sekulerisasi sudah masuk ke sistem berpikir semua sel di Indonesia. Kita bahas mereka nanti ke depan. Apa itu? Ada 4 penghancuran yang mereka lakukan. Strategi mereka berhasil sudah Yahudi membentuk. Apa itu? Ada 4. Secara ilmiah mereka sudah masuk semua kampus di Indonesia. 1, JIL. Jaringan Iblis Lokal. 2, JIM. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. 3, INUL. Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. 3, JIN. Jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Nusantara. Siapa di belakang? Yahudi. Jaringan Islam Liberal, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal, Jaringan Islam Nusantara. Bahasa yang diangkat, 1, semua agama sama. 2, menolak penerapan syariat Islam. 3, jilbab bukan syariat, tapi budaya Arab. 4, pernyataan mantan Rektor UIN Alauddin Makassar. Berhubung karena Rasulullah sudah wafat, Al-Quran harus kita revisi. Dr. Adik dosen pascasarjana UI yang orang Minang itu sudah menekan Menteri Agama agar perjalanan haji dibubarkan karena pemborosan. 5 tahun ke depan mereka akan mengusulkan barangkali ketika musim kemarau umat Islam tidak boleh sholat karena pemborosan air bersih. Ini akan menjurus ke sini. Mahasiswa saya mengundang Ulil. Apa dia bilang? Pak Ulil, kami dengar Bapak sudah tidak sholat. Iya, kenapa rupanya? Betul Bapak tidak sholat? Iya, saya tidak sholat. Kenapa Bapak tidak sholat? Saya tidak minta dilahirkan untuk sholat. Itulah Indonesia hari ini. 15 tahun berhasil mereka. Panen besar tahun ini, panen raya JIL. Selama 5 tahun. Apa itu? Udah muncul bahasa anak muda sekarang. Semua agama sama. Di kampus sudah muncul pernyataan orang. Ngapain lu sholat? Sholat itu bisa-bisanya orang Arab. Bahkan di Jakarta Selatan udah berani ngomong anaknya sama ibunya. Bu, saya kan umur 15 tahun. Iya, kenapa nak? 17 tahun boleh dong saya memilih agama. Nggak mesti Islam sama dengan mama. Kalau mama paksa saya tetap Islam nanti setelah 17 tahun, mama itu rasis.